Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 11 Juni 2022. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita minta pertolongan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat dan penuh keberkatan. Sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami agar kami boleh memahami, terlebih melakukan di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sudah siap di sekeliling firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pagi ini terambil dari Injil Lukas pasal 2, ayatnya yang ke-41 hingga ayatnya yang ke-52. Di bawah judul Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari seperjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah, ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Amin firman Tuhan. Tema renungan kita pagi ini yaitu hidup mengalami proses. Ulingkai melo ti parantakna ka Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, apa yang kita bayangkan andaikan menjadi orang tua Yesus? Mungkin kita akan mengatakan hal itu sulit dibayangkan dan pasti tidak mudah. Kira-kira seperti itulah yang dirasakan Yusuf dan Maria. Dalam perjanjian lama dikatakan bahwa seorang laki-laki Yahudi harus menghadap hadirat Tuhan sebanyak 3 kali dalam setahun. Yaitu pada hari raya roti tidak beragi dan hari raya pondok Daud. Pada masa Yesus, orang-orang yang tinggal jauh dari Yerusalem biasanya menghadiri 1 hari raya saja. Pada waktu itu, Yusuf dan Maria harus melakukan perjalanan sekitar 80 mil jauhnya ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Sesudah perayaan selesai dan mereka dalam perjalanan pulang, barulah Yusuf dan Maria menyadari bahwa Yesus tidak ada bersama mereka. Bapak Ibu jemaat Tuhan, jika kita pernah merasakan kehilangan anak, tentu kita akan panik. Pikiran kita akan dipenuhi dengan prasangka buruk, bahwa ia diculik atau mungkin kecelakaan, dan bayangan lain yang berujung keburukan. Bayangkanlah perasaan ketika Maria menjumpai Yesus di bait Allah. Perasaannya mungkin lega sekaligus jengkel dan marah. Maria dan Yusuf agak sulit memahami respon Yesus ketika Yesus mengatakan, "Mengapa kamu mencari aku?"
Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Kisah ini mengajarkan kita untuk bagaimana mengalami proses dalam hidup kita seperti Yesus memperlihatkan hidupnya sebagai manusia dan sebagai anak Allah mengalami proses selama 18 tahun. Jika begitu lama proses yang harus dilalui Yesus sebelum melayani, mengapa kita sering ingin melakukan sesuatu tanpa proses? Jalanilah proses untuk menuju kematangan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar pagi ini. Mampukan kami untuk senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. Berkati kami sepanjang hari ini dalam melakukan aktivitas kami, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you.